Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess, Mas Heleh. Oke, kali ini Mas Heleh menggunakan commander terbaru ya guys ya, Vale dengan skill 3 ya guys ya. Oke, di sini kita akan gunakan skill 3-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini dapat Mia double guys ya. Nanti akan kita ambil, kita pasang dulu hero-hero Kadia guys ya. Jadi, untuk skill 3 ini langsung kita berikan ke Wanwan ya. Untuk skillnya itu apa Mas Heleh ya? Untuk skill 3-nya Vale itu dia bisa diberikan ke salah satu hero ya. Hero yang megang ini tornado ini guys, angin puyuhnya ini. Nah, dia akan mendapatkan lingkaran seperti ini selama 12 detik guys. Jadi nanti setelah 12 detik ya, ini dia akan mendapatkan satu stack di sini ya, di skillnya ini. Nah, kayak gini guys. Nah, ini langsung guys dia mendapatkan stacknya. Ini langsung dua guys ya. Ini nggak masuk angin guys. Harusnya satu tapi ini dua guys ya. Wah, ini bug atau gimana guys? Kalian gimana ya? Tapi ini yang jelas seperti itu guys ya. Harusnya satu ya, harus dapat satu stack kalau ini ya. Bisa bertahan selama 12 detik ya awal pertandingan. Jadi ini cocok untuk hero-hero yang punya ketahanan tinggi ya guys ya, seperti Wanwan ini guys. Atau enggak kalian bisa kasihkan ke hero-hero harga 3 lainnya ya, seperti Lancelot ya guys ya. Lancelot itu juga bagus guys. Atau ke Freya juga boleh, tapi Freya kalau belum jadi Norton Vale dia gampang mati guys. Tapi kalau posisinya itu bisa ya, memungkinkan itu bisa juga. Jadi kalau bisa minimal hero harga 3 ya. Kalau bisa hero harga 4 itu tambah oke banget ya. Nanti kalau di bad box kalian bisa mendapatkan hero harga 5 itu lebih baik lagi guys ya. Oke, di sini karena kita fokusnya ya, ini udah dapat Kadia dan di sini ada Archer juga ya. Ada Iritel. Jadi ini kita fokus saja ke Wanwan terlebih dahulu ya, yang mudah saja. Kita bikin yang mudah-mudah aja guys ya, biar gampang kalian pahamnya juga guys ya. Yang bagi yang belum tahu guys, kalau yang sudah ahli pro bisa di skip aja guys video ini ya, karena di sini Mas Heleh supaya yang belum ngerti itu bisa ngerti guys ya, seperti itu ceritanya guys. Kalau kalian mau nonton gameplaynya Mas Heleh yang amburadul kayak gini juga boleh, silahkan ditonton guys ya. Silahkan dinikmati, silahkan dibully juga boleh guys ya. Oke, nah di sini sudah ada 4 stack ya. Harusnya nanti setelah ini kita dapat kopian dari si Wanwan guys ya. Jadi kita mendapatkan satu hero secara gratis ya, sesuai hero yang kita kasih skillnya si Vale 3 ini. Nah, kita ambil nanti ya si Iritelnya guys. Nah, kita udah dapat Iritel. Nah, ini Wanwan juga udah dapat guys ya. Di sini ada Ake 3 biji, langsung kita ambil saja. Di sini Ake sudah bintang 2. Jadi kita punya pertahanan ya. Kita langsung nambah slot, kita naikkan Iritel untuk mengaktifkan ke 3 Archer guys ya. 3 Archer sudah aktif. Jadi ini Wanwan ya punya damage dari Archer, punya ketahanan dari Kadia guys. Oke, di sini ya. Ini intinya Wanwannya ini lingkarannya harus penuh dulu guys ya. Harus penuh dulu, jangan sampai mati ya. Kalau setelah itu mati nggak masalah guys. Yang penting stacknya ini udah dapat ya. Kecuali nanti kalau di late game ya. Kalau di late game nggak boleh mati. Kalau mati berarti kalah kan, soalnya dia jadi core guys. Nah, ini yang kita flicker adalah si Mianya ya, bukan si Wanwannya ya. Biar ada penyerangan dari dua sisi ya, atas dan juga bawah guys. Oke, di sini kita ambil Ake juga ya. Oke, di sini kita urutan nomor 2 dari terakhir guys. Tapi itemnya juga oke-oke ya, bagus semua ini guys. Jadi apapun yang kita dapat nanti adalah item yang bagus dapatnya. Oh, Berserker ada guys ya. Langsung kita ambil karena kita bikin Archer ya nanti ya. Archer, jadi item ini sangat penting guys. Jadi kalau kita bikin Archer, kalau bisa ya item attack ya guys ya. Jadi biar damage-nya itu tersalurkan guys. Nah, di sini ada si Cho ya untuk ke arah 3 Kadianya. Ini kita berharap dia bintang 2 guys. Nah, pilihannya nanti kita bisa ke arah Archer Kadia atau Archer Astro juga boleh guys. Jadi pilihannya itu paling cocok dua itu guys. Atau sekarang masih bisa ke Mystic juga guys ya. Nah, ini ya, kita dapat lawan Vale 1 guys ya. Vale 1 emang paling mudah itu Vale 1 guys ya. Tapi cooldownnya lumayan lama ya. Tapi kalau kalian sudah pasti ya bisa bikin hyper ya hero, salah satu hero, mending ini ya Vale 3 guys.
Karena kalau di Fatbox pertama itu kita bisa dapat hero harga 5 ya guys ya. Hero harga 5 kayak Link ya, itu bisa jadi Link bintang 3 guys. Ya, itu bisa jadi Link bintang 3, itu sangat nggak masuk angin nanti ya guys ya. Nah, di sini ada Guardian ya guys ya, itu si Beleric. Boleh kita ambil ya guys ya untuk mengaktifkan ke Guardian. Tapi ini slotnya masih 5 guys. Kita ambil dah ya. Kalau kita ambil nanti ya, kita ambil aja ya, kita nambah slot guys. Gak apa-apa ya, kita korbankan interest ya, interestnya jadi 2 gak masalah. Yang penting ini ada jaminan untuk one-one-nya ya, ini mendapatkan stack dari Guardian. Jadi lebih aman nanti kalau ada hero-hero yang loncat guys. Oke, di sini lawannya adalah Nature Spirit guys. Nature Spirit, nah ini kalau kita nggak punya hero damage ini susah guys. Untungnya kita punya one-one ya, dan Mia yang damage-nya area juga. Nah, di sini kurang satu stack lagi, kita sudah dapat one-one bintang 2 guys ya, tanpa beli di shop. Oke, ada Ake, kita ambil saja. Ini ada Irithel juga guys. Kalau bisa nanti Ake bintang 3 ya, untuk jaminan ya, untuk pertahanan yang sangat kuat ya. Ake bintang 3 jadi Kadia itu mantep guys, apalagi jadi Guardian. Nah, untuk crown monster yang pertama ini kita dapat golden staff ya guys ya, cocok banget untuk one-one. Langsung aja kita kasihkan ke one-one guys. Nah, habis ini apalagi sudah bintang 2, ini udah enak banget ya guys ya. Nah, ini ya star core-nya ada Archer, ada Kadia. Ini bagus semua ya guys ya. Tapi di sini kita butuh Archer dulu, dan ini dia, nah ini ya, attack dan defense. Jadi oke, yang dark ini guys. Jadi kita akan langsung kasihkan ke one-one ya. Nah, ini dapat one-one lagi ya guys ya. Dapat one-one, ada Luo Yi juga. Kita ambil dulu. Di sini ada si Mia juga ya. Siapa tahu Mia bintang 3. Tapi nanti kalau nggak bisa ya, kita bisa ganti dengan hero yang lain ya guys ya. Oke ya, ketemu dengan Angela guys. Angela 1. Ternyata hypernya hero-hero aspiran ya. Ini ada Angela dan juga si Layla guys. Layla harga 3 sekarang. Tetapi kita punya one-one ya. Ulti dulu, ulti dulu. Nah, oke guys. Nah, oke, damage kritikalnya pedes guys si one-one ini guys. Nah, di sini kita bisa nambah slot ya. Kita naikkan satu hero lagi, kita kasih Ake saja ya. Untuk defend di area depan biar enggak masuk ke area belakang, guys. Dan di sini ternyata sudah ada yang jadi, guys. Enggak apa-apa. Nah, ini kita ketemu dengan Tar 3, guys. Tar 3 ini mau ke arah mana ini? Nature Spirit kah? Ya, ini Tar Nature Spirit, guys. Soalnya dia sudah ada si Beleric ya, Roger, Odora juga, Mia juga guys. Ah, ini Nature Spirit guys. Tetapi ya kita punya damage yang pedes guys. Nature Spirit meskipun sudah di buff tetapi masih kurang kuat guys, kecuali ya dengan hero dengan commander-commander tertentu itu kuat juga guys. Nah, di sini kita dapat Moskop guys ya. Moskop harga 4 sudah muncul guys. Nah, ini kita bisa naikkan ya si Moskop guys. Ini menggantikan si Irithel berarti ya. Dan ini Beleric ada 2 ya. Kita ambil saja dulu. Dia bintang 2 guys Moskopnya. Ini gantikan si Irithel. Oke ya. Ini kurang satu soalnya guys. Kita belum bisa 6 Archer ya, karena hero-nya kurang satu. Oke, ternyata Ruby. Aduh. Aduh, kena guys Ruby. Aduh guys. Gagal kali ini ya. Kali ini gagal guys. Wan-wan kita mati duluan ya. Ini ya, ya kayak gini guys, kalau kena flicker atau hero assassin ya guys ya, hero yang lompat itu susah guys. Soalnya kan ya damage-nya ini kenceng guys, dia jadi WM ya, dapat star core. Nah, ini ya ada kristal astro guys. Kalau nggak diambil langsung kita ambil saja ya guys ya. Oke, dapat ya, kita langsung ambil star core astro. Untuk si Wanwan nanti ya, kalau dia bisa bintang 3 kita kasihkan guys. Kalau hero lain juga bisa kita kasihkan ini ya guys ya. Nah, di sini dapat Ake lagi, apakah Ake kita bisa bintang 3? Oke, sayang sekali belum bisa aktif 6 Archer guys. Nah, di sini ada Popol.
ada popol guys ya, berarti mianya kita jual berarti bisa ke 6 guys ini, 6 arser ya guys ya. Berarti ini gantiin si Akai, berarti kadianya nggak aktif ya, kadia nggak aktif tetapi arsernya aktif ya. Jadi untuk star core di Wanwan sudah bisa kita aktifkan ini guys. Oke, nggak apa-apa ya, yang di depan ternyata nggak ini, nggak nyerang si Wanwan guys. Kalau nyerang ini Wanwan bisa langsung KO guys. Nah, masih berhasil dapat stack ya guys ya. Oh, menang kah? Nah, malah menang guys. Bisa ini, bisa menang guys. Wanwan ulti ini rata guys ya. Wanwan ulti rata ini. Nah, bener kan? Oh, masih punya immortal tetapi masih nggak kuat guys. Damage-nya gede ya. Kanan kiri atas bawah guys, ada beberapa hero. Nah, di sini ada si Karina. Berarti ini bisa ke Astro guys ya. Tinggal naikin si Karina. 3 Astro aktif. Nah, ada popo lagi, Mia kita ambil dulu. Oke, Karinanya nggak usah ya. Wah, ada Mia lagi guys. Ada Moskop ya guys ya. Aduh, ini slotnya belum dapat ya. Slotnya ini masalah belum beli Magic Chest Pass guys. Jadi ini masih kekunci ya slot tambahannya. Nggak apa-apa ya, nggak pakai itu pun kita masih bisa menang ya. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian nggak bisa beli Magic Chest Pass ya. Tanpa itu pun kalian masih sangat-sangat bisa menang guys. Oke, di sini ketemu dengan Ria 1 ya guys ya. Oke, hypernya di Lancelot masih bintang 1 ternyata, tapi dia sudah dapat Fanny. Ternyata hypernya di Kimi ya guys ya. Oke, Fanny meskipun OP ya, tetapi kalau dia kena damage yang besar dia pasti kalah juga ya. Kecuali ya dia jadi core Astro atau Doom Slayer guys, itu bisa lebih bertahan lama ya, dan damage-nya besar ya. Tapi kalau masih mut-imut ya tetap kalah guys sama hero-hero base damage kayak Magi gitu kan. Nah, di sini kita dapat Wanwan lagi kan, tetapi di sini nggak bisa turun karena slotnya penuh. Wah, ini malah dapat Cho 3 biji, kita ambil saja langsung guys. Oke, popol bintang 2 guys ya. Oke, Wanwan kita amankan dulu, jangan sampai terbuang. Nah, ini masalahnya guys. Nah, ini Karina kita bintang 2 juga. Cho-nya bintang 2 guys, di bawah ya. Kita harus jual dulu. Ini berarti dirot nggak usah dulu ya. Dirot kita jual saja. Ini ambil Cho saja guys. Ini kita jual dulu jasnya. Kan dari tadi Cho-nya nggak dapat ya. Habis dijual ini malah muncul guys Cho-nya ya. Ini muncul nih gimana ini ya. Oke, ada Wind Slayer ya. Ada Mage, tapi kita nggak cocok ya. Yang penting ini DHS sama Rosecourt Meteor aja yang kita ambil guys. Ini kita kasih ke Wanwan ya. Jadi full attack speed juga ini Wanwannya. Ini kita kasih. Oh, ini ke Mia saja ya, yang pakai flicker Mia guys. Gini aja ya. Nah, ini Astro ya. Yang cocok Astro guys ya. Karena kita dapat kristal. Tapi kita coba pindah saja ya, jangan yang fire ya. Siapa tahu nanti dapat dark guys. Enggak dapat ya, dapatnya thunder enggak apa-apa guys ya. Kita ambil saja, lumayan guys. Ini kita kasih ke Irithel ya. Jadi nanti kita bisa 2 core. Meskipun nanti Irithel-nya enggak aktif Astro ya, tetapi nanti dia bisa dapat star core-nya, efek star core, tapi enggak dapat efek dari sinergi Astro itu sendiri. Nah, ini Irithel kita bintang 2, guys. Martis sudah dapat. Nanti bisa kita bisa ke 6 Astro ya, guys ya. Ini kita aktifkan dulu ke 3 Kadia guys ya, dengan mengorbankan si ini guys, Beleric ya, kita jual saja. Jadi ini kita fokus ke Astro aja sama Kadia 3 minimal guys ya. 3 Kadia, 3 Astro dulu ya, biar Wanwannya ini jadi hyper. Soalnya hyper kita kan memang di Wanwan guys. Waduh, Nature Spirit guys, bawa Estes ya guys ya. Apakah bisa Wanwan kita ulti dulu? Nah, ini guys. Oke, bisa guys. Ini bisa guys ya. Rata guys ya, rata. Dihancurkan sama Wanwan seorang diri nih guys. Oke, dapat Wanwan lagi ya guys ya. Oke, sebentar lagi bintang 3 ya. Kalau pakai skill ini, kemungkinan besar bisa dipastikan tetap bintang 3 guys. Tapi waktunya yang agak molor ya. Jadi kalau seumpama kalian sering nggak dapat hero yang kalian inginkan, bisa pakai cara ini ya, pakai Vale 3 guys. Wah, ini guys, ada badang guys. Badang bisa ke wrestler juga. Ini yang bikin bingung guys, kita mau jual siapa ini.
jual siapa nih? Martis ya. Martis tadi ada satu ya, bisa kita jual aja dulu nggak apa-apa ya. Nanti bisa kita pakai hero lain, Badang ya, Badang. Oh ini bisa guys, Badang, si Jazz sama si Karina udah bisa ya, jadi nggak usah pakai Martis. Nah ini harusnya bisa menang guys. Tadi aja keroyok banyak bisa menang, masa cuma kayak gini kalah ya guys ya. Oke, padam juga akhirnya. Oke, kita ambil Badang sama Zaz ya guys ya. Oke, kita nambah slot aja, kita naikkan Zaz atau Badang guys. Kita turunkan Badang dulu ya. Ini Badang bisa ke 2 wrestler guys. Badang bisa ke 2 wrestler. Oke, tetapi nah ini dapat Moskop ya, dapat Moskop ya. Oke, tetapi karena Moskop naik, di sini ada kosong, kita naikkan Zaz saja ya. Biar aktif kedua summoner, biar dapat hero. Siapa tahu dapat hero harga mahal guys ya. Kayak Sun ataupun Vexana guys. Kalau dapat si Zaz juga gak apa-apa sih. Nah, ini dapat Zaz guys. Dapat Zaz ya. Zaznya ini bisa bintang 2 berarti. Oke, wan-wan kita sekarat guys. Wan-wannya sekarat bahaya. Wah, kalah guys. Gak dapat stack kita kali ini guys ya. Berapa ini? Wah, 28 guys. Ternyata WM ya, WM yang mengalahkan kita guys. WM lagi, kita kalah sama WM ya guys ya. Ini kita amankan dulu Zaznya, biar Zaznya bintang 2 dulu. Oke, tambah slot bisa ya guys ya. Kita ambil dulu tambah slotnya. Nah ini biar cepat ke 6 astro ya, 6 astro. Sebenarnya ini Sun juga boleh guys. Sun nanti kan dia aktif ke summoner juga ya. Nah ini kita naikkan Badang. Wah kurang satu guys. Kurang satu guys astronya guys. Astronya kurang satu lagi. Ah sayang sekali guys ya, belum bisa mengaktifkan ke 6. Kalau bisa ini kita harus mengorbankan kadiannya ini guys. Kita oper dulu ya itemnya dari di Simia ke Moskop ya, karena Moskop di sini dia harga paling mahal guys. Oke, kita aktifkan saja ini ya. Astro Archer-nya, kadiannya kita turunkan. Tapi Bracelet masih aktif ya, karena kita nggak pakai Ake tapi pakainya Cho. Nah ini astronya kan jadi lebih kenceng guys ya, life steal-nya. Nah ini kayak gini guys, damage-nya juga kenceng gitu. Lancelot-nya langsung hilang guys. Nah mantep ya guys ya. Tapi sayang sekali cuma mirror ya, nggak apa-apa. Oke, dapat wan-wan lagi guys. Wan-wannya berarti kurang satu biji lagi. Oke, wan-wan satu biji lagi. Apakah harus kita cari ya guys ya? Wah sayang sekali guys, ini kita nggak bisa, belum bisa ya, belum bisa ke Kadia. Kalau bisa ke Kadia 3 ya, 3 aja ini wan-wannya udah kuat banget guys. Oke, ini kita lawangin satu untuk hero summonernya ya guys ya, lumayan. Oke, ternyata iritan kita jadi kucing. Ini Hayabusa sudah di depan, tetapi dia masih bintang 1 ulti. Nah langsung mati malahan. Oke, di sini Lancelotnya kita hancurkan terlebih dahulu. Angela hilang, Ruby hilang. Oke, clean hilang, dan terakhir Claude pun menghilang ya. Dan Angela pun kena angin topan. Oke, akhirnya wan-wan kita bintang 3. Dan di sini core kita ya guys ya, sudah berhasil sukses kita buat ya. Berarti ini tinggal ke hero lain aja ya. Ini ada Guinevere ya guys ya, kita ambil dulu. Siapa tahu dia bisa naik guys ya. Kalau dia bisa naik kan ada sisi yang lumayan besar dari si Queen ini guys. Nah ini ya, ada Crystal Archer guys. Nah ini ambil Hasclaw aja ya. Nah ini berarti kita ambil si Dirot ya, untuk arah Prince juga. Oke, ada Vexana juga guys. Kita nambah slot sekalian ya, biar bisa aktif ke 3 Kadia terlebih dahulu. Nah ini Archer-nya kan 7 guys ya. Berarti ini kita bisa naikkan Dirot ya, untuk mengaktifkan ke Prince dulu ya. Prince 6 sinergi ini ya. Saya tinggal satu sinergi lagi. Bisa Guardian, bisa Swordman guys. Ini cocoknya ke Guardian ya guys ya. Nanti si ini Karina bisa kita gantikan dengan si Minotaur guys. Itu bisa ya guys ya.
Oke. Nah, ini malah ada peksananya, kita ambil enggak, guys? Duitnya menipis ini soalnya. Oke, wan-wannya sekarat. Oke, bisa pulih enggak ini? Oh, bisa, guys. Wan-wan ya, guys ya. Wan-wan bintang 3 Astro, guys. Wah, ini belum 6K dia ya. Kalau 6K dia udah ngeri lagi, guys. Tapi ini kita enggak ke 6K dia ya. Susah kalau ke 6K dia, guys. Wah, ada Hanabi juga. Tapi kayaknya kita enggak pakai ya Hanabi ya. Soalnya di sini kita pakai Moskop sama si Popol ini, guys. Popol ini ke summoner ya, jadi summoner, jadi eman-eman juga. Meskipun nggak jadi bintang 3 pun nanti duitnya kan dapat ya kalau kita jual hero-heronya, guys. Oke. Nah, di sini untuk core-nya kita sudah ganti, bukan core ya. Untuk skill-nya Vale 3 sudah kita ganti ke Moskop ya. Jadi nanti Moskopnya yang biar bisa bintang 3, guys. Oke, tetapi langsung sekarat, guys, lawan kita ya, 318. Wah, ini kayaknya nggak bisa bintang 3 ya si Moskop. Nah, ada Sun. Ada Sun, guys. Oke, ada Sun. Ini Guinevere, berarti kita jual aja. Kita nggak pakai Queen. Ini Sun-nya ini kita naikkan ya, menggantikan si Cho ya, guys ya. Menggantikan si Cho. Nah, ini Moskop kita turunkan. Wah, ini ada si Mino ya, guys ya. Berarti Mino kita ambil, guys. Ini si ini Popol kita jual. Ini bentar, guys. Ini waktunya mepet ya, daripada ini soalnya dia bawa kristal ya si Karinanya, daripada nanti malah telat ya mindainnya. Karena kan mekanik tua, guys. Biasa masih leh mekanik tua, jadi alon-alon penting kelakon ya, guys ya. Jadi perhitungan aja, kalau nggak nyampe ya udah gitu aja ya. Nunggu nanti lagi gitu kan. Orang tua itu kayak gitu, guys ya. Kalau kalian yang muda-muda kan, semangat-semangatnya langsung gas terus ya, guys ya. Kalau orang tua itu beda, guys ya. Alon-alon penting kelakon ya. Oke, di sini kita tadi udah tambah slot belum ya? Lupa Mas Ele. Oh, ternyata sudah. Berarti kristal bracelet aja, guys. Berarti ini nah, Mino bisa naik, guys. Naiknya bisa menggantikan si wah ini ada Link. Enggak usah ya, Link enggak usah. Nah, ini bisa menggantikan si kalau Sun Kadia nggak aktif ya, guys ya. Ini Badang atau Karina. Oh, Karina bintang 2. Oh, ini bisa, guys. Tadi kan dapat kristal ya. Oke, ini ya. Berarti 7 sinergi sekarang udah aktif, guys. Wah, udah ini. Ini berarti kita kasih ke Moskop ya, guys ya. Moskop Wrestler. Oke ya, guys ya. Oke, ini aja ya. Moskop Wrestler Karinanya ya ini aja. Oke ya, Karina Archer. Ini nggak usah ya. Kita kasihkan ke Iritel saja. Jadi bagi-bagi damage nih nanti ya. Harusnya kita menang, guys ya. Soalnya kan ini Prince, guys. Prince 7 sinergi ya. Hypernya Moskop dan juga Wan-Wan ini, guys. Wan-Wannya bintang 3 Astro, guys. Nah, mau ngapain ini? Meskipun dia punya pengurang bintang, nggak nyampe 6 kali tembakan udah sekarat, guys. Udah hilang, guys ya, si Claudenya. Nah, ini, guys, ini OP, guys ya. Commander terbaru Vale skill 3 dengan Hyper Wan-Wan, guys. Wah, nggak masuk angin, guys. Kalian bisa coba sendiri nanti ya. Mantap.